warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, sayyidina Muhammadin ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selain disebut dengan syahrus siyam, bulan orang-orang yang berpuasa. Di mana yang gemar puasa akan masuk ke dalam satu pintu dari pintu syurga yang bernama Babur Rayyan. Dikatakan ya dahulu nasaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai penghulu dari bulan-bulan yang lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramadan sayyidus syuhur." Ramadan adalah penghulu dari bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Orang yang sungguh-sungguh menjalani puasa di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan, diampuni, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Selain beberapa nama yang mulia, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara perkara yang hak dan batin. Ketahuilah hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui seberapa tinggi derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah Ta'ala, maka lihatlah saat ini seberapa dekat kita semua dengan Quran. Seberapa sering kita berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita yang tidak bisa dipisahkan. Dan begitu juga memahaminya dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Malik menjelaskan, tarattu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang dengannya tidak akan tersesat, Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa hari yang lalu banyak masjid dan musala memperingati nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran artinya firman Allah yang diberikan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan di dalam satu malam yang diberkahi. Dan malam yang diberkahi itu dilulus sepanjang tahun, ada pada bulan Ramadan saja. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan dikatakan juga bahwa bertepatan dengan turunnya Al-Quran, disitulah Lailatul Qadar. Sehingga menimbulkan ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama menafsirkan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, imamnya ahli tafsir dari sahabat Nabi, ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran 30 juz secara keseluruhan dari satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Diturunkan ke langit dunia dan Al-Quran itu diwahyukan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, mengikuti kejadian dan peristiwa yang dibutuhkan saat itu. Maka di dalam ilmu Quran kita mengenal dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Sehingga orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, pelita di dunia dan cahaya bagi akhiratnya, maka orang tersebut tidak akan merugi selama-lamanya. Orang yang dagang, bisnis,
jual beli, ada potensi kerugian. Tetapi yang menjadikan Al-Quran sebagai perniagaannya tidak akan merugi selama-lamanya. Yang dia dapatkan hanya untung-untung selama-lamanya. Kita sudah masuk sekarang ini pada malam ke-20. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memenuhi target sampai 20 juz? Di mana 2 bulan yang lalu kita berkata, ya Allah, kalau aku sampai ke bulan Ramadan, aku akan menghatamkan Quran. Ya Allah, kalau aku bertemu dengan bulan Ramadan, maka aku akan baca minimal 1 juz per hari. Sekarang sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah target itu sudah maksimal? Apakah sudah kita hatamkan sekali Al-Quran 15 hari pertama kemarin? Ataukah hari ini masih belum sampai kepada yang kita maksud, yang kita tuju? Bahkan sebagian orang masih sibuk dengan hobinya. Sebagian orang masih asik dengan game online dan media sosialnya. Sedangkan kita menginginkan syafaat Al-Quran itu pada hari kiamat. Ketahuilah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran akan memilih siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat darinya. Al-Quran akan memilih siapa orang-orang yang layak menjadi sahabatnya. Maka Nabi perintahkan kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabik. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Garis bawah dalam hadis ini, li ashabi. Ashab artinya sahabat-sahabat, jamak dari sahibun, seorang sahabat. Siapa yang dikatakan sahabat Quran? Apakah dia yang hanya membaca Al-Quran ketika ada tetangganya, saudara terdekatnya meninggal dunia? Apakah dia yang membaca Al-Quran ketika susah ataupun sedih? Apakah dia yang membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan saja kemudian tidak dibaca sampai Ramadan berikutnya? Pasti yang dikatakan sahabat Quran orang yang betul-betul mengetahui dan menunaikan haknya, mengamalkan Al-Quran dan menjunjung tinggi adab-adabnya. Maka ulama-ulama terdahulu, mereka mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, sukses dunia akhirat karena memprioritaskan Al-Quran, memprioritaskan keinginan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Katakanlah ulama yang masyhur yang bernama Muhammad bin Idris, atau sering kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, digelari sebagai Nasirus Sunnah, sang pembela sunnah. Beberapa tahun sebelum beliau wafat di daerah Mesir, sudah uzur, lebih memperbanyak diri dengan ibadah, khulwah kepada Allah Ta'ala. Di akhir hayatnya beliau masih sempat menghatamkan Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Sekali 30 juz di pagi hari dan sekali 30 juz di malam hari. Kemudian imamnya para ulama hadis yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibnul Bardisbah al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Imam Bukhari dengan karya fenomenalnya Sahihul Bukhari. Dikatakan oleh para ulama diantaranya Imam Ibnu Asakir, As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab yang paling valid, kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih al-Bukhari. Tapi Imam Bukhari walaupun sesibuk itu meriwayatkan hadis, mengajarkan hadis, pergi mencari hadis, beliau tidak meninggalkan setiap hari yang menghatamkan 30 juz. Dari waktu sahur ke waktu subuh, Imam Bukhari sempat menghatamkan sepertiga Al-Quran. Sedangkan kita tidak lebih sibuk dari Imam Bukhari. Sedangkan kita masih banyak waktu luang ketimbang Imam Syafi'i. Tetapi kenapa berat lisan ini untuk membaca Quran? Kenapa susah kita berdekat diri kepada Quran? Bahkan pagi, siang, sore, malam, gadget selalu berada di tangan kita. Media sosial hatam berkali-kali, tetapi Al-Baqarah belum selesai. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran, apabila kita ingin mendapatkan keutamaan itu, maka tunaikanlah Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran setiap juz, surat, bahkan ayat,
Sekalipun dia membaca satu huruf pun itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis riwayat Tirmizi menjelaskan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu ayat dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthalih. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Dan ini senada dengan firman Allah Ta'ala, menja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang mengerjakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau Al-Quran dibaca di dalam selain bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan bulan khusus milik Allah, dan Allah yang langsung memberikan pahalanya. Maka tidak bisa dibayangkan berapa banyak pahala orang yang menghatamkan sekali atau berkali-kali di dalam bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kalau tidak bisa baca satu juz per hari, minimal kita baca per surat. Tidak baca per surat, minimal beberapa ayat. Tidak beberapa ayat, minimal satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Gak masalah. Tapi itu udah tingkatan paling malesnya orang muslim. Nah sekarang ini realitanya, sekarang ini permasalahannya adalah banyak orang yang enggan belajar Quran. Mereka tahu dirinya belum layak, mereka tahu dirinya tidak mampu, mereka tahu baca Qurannya banyak salah, tetapi tidak mau belajar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dua orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Yang sudah belajar, ada ilmu, mampu mengajarkan, maka setidaknya ajarkan kepada ahli keluarga terdekat. Yang tidak mampu mengajarkan, maka selalulah jadi orang yang belajar Qur'an sampai wafat meninggal dunia. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Kata Nabi, orang yang pandai pakar membaca Qur'an bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang terbantah-bantah baca Qur'an tetapi dia terus membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala dari bacaan Qur'annya, pahala kedua adalah karena dari susah payahnya. Tapi sekarang jarang yang bertahan orang yang mau disalah-salahkan baca Qur'an, belajar Qur'an. Khususnya kalau kita melihat di masjid-masjid, musola-musola, adanya kelas tahsin, kelas ngaji Qur'an didominasi oleh perempuan. Kemana bapak-bapak ini? Kenapa tidak belajar Qur'an? Jadi bapak-bapak ini setelah diteliti, kenapa mereka susah belajar Qur'an, kenapa tidak awet kelas ngaji bapak-bapak? Karena bapak-bapak ini mudah ngambek. Bahasa Jawanya pundungan. Hari pertama dibuka kelas ngaji 20 orang. Silakan Pak baca, Ustadz mendengarkan. Alamin. Bukan alamin Pak, alif lam mim. Alif lam mim. Bukan gitu Pak, alif lam mim. Pulang ke rumah, Bu, udahlah besok Bapak enggak ngaji. Kenapa Pak? Masa Ustadz yang muda itu nyalah-nyalahin saya? Saya ini pas di kantor. Akhirnya satu bulan tinggal 10 orang, dua bulan tinggal 5 orang, tiga bulan tinggal 2 orang. Itulah yang bertahan. Tapi kalau ibu-ibu punya sifat, apa sifatnya? Kata orang Jawa, double. Jadi ibu-ibu ini semakin disalahkan, semakin tertuntut, saya harus bisa, saya harus bisa. Kalau bapak-bapak enggak, kalau disalahin udahlah, nanti aja cari yang lain yang gak segitu kasarnya. Jadi kita jadikan ahli keluarga kita orang-orang yang pandai Quran. Di zaman sahabat Nabi tidak ada pondok pesantren, tidak ada madrasah, tidak ada rumah Quran. Tetapi lahir dari rumah-rumah sahabat Nabi para penghafal Quran. Di antaranya adalah Ikrimah radhiyallahu ta'ala.
Maka ketika sahabat-sahabat Nabi lagi ngumpul, mereka ngomongin bapaknya Ikrimah, Nabi pun melarang ketika Ikrimah datang, jangan kalian berbicara tentang Abu Jahal, karena akan menyakiti hati Ikrimah. Bagaimanapun keburukannya seorang ayah, itu adalah ayah. Ikrimah itu setiap membaca Quran, baik sebelum ataupun sesudah, dia selalu mengecup Al-Quran itu. Dia cium Al-Quran tersebut, bolak-balik seranya berkata, hadza kalamu Rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Kalaulah mencium Al-Quran satu kesesatan, kalaulah mencium Al-Quran satu dosa, maka Ikrimah yang pertama kali membuat dosa itu. Tetapi tidak, ulama menganjurkan, ulama mengatakan sunnah untuk memuliakan firman Allah Ta'ala. Kita saja yang pergi haji dan umrah melihat Hajar Aswad itu memaksakan diri untuk menciumnya. Padahal itu hanya sebuah batu yang pernah dicium Nabi. Tidak ada manfaat dan mudaratnya. Kalaulah Hajar Aswad aja batu dicium, apalagi Al-Quran firman Allah Ta'ala yang jauh lebih mulia. Oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, motivasi keluarga kita, anak cucu keturunan kita, jangan sampai di hari kemudian mereka buta Al-Quran, mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka hanya bisa mengambil foto dan gambar. Mereka upload di media sosial dan SW, status WhatsApp. Kemudian dia tulis caption, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan ayahku, semoga engkau senang di alam sana. Setelah itu anak tidak sholat, anak tidak ngaji, tidak mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Itulah yang terjadi saat ini. Di dalam hati anak-anak kita pada generasi muda, tipis kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, hilang kecintaan terhadap Quran. Meskipun sekarang ini tarawih masih ramai, banyak orang yang mengajak istri dan anak-anaknya. Anak-anak muda pun semangat untuk tarawih. Tetapi dalam hati mereka, Al-Quran tidak menjadi prioritas utama. Mereka masih mengidolakan selebriti papan atas. Mereka masih mencintai pemain sepak bola favoritnya. Al-Quran dijadikan nomor sekian di dalam hatinya. Sehingga ketika Ramadan pergi, Ramadan habis, betapa banyak orang yang kembali kepada kebiasaan buruknya. Yang semangat maksiat, semangat buat dosa, yang lalai lebih jauh lagi. Oleh karena itu, kita semualah yang menjaga ahli keluarga kita. Kita semualah yang menyemangati satu sama lain. Jadikan setiap keluarga umat Islam orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang pakar membaca Quran, bahkan para hufazul Quran, para penghafal Quran. Satu anak yang hafal Quran akan memberikan syafaat bagi 10 anggota keluarganya yang masuk neraka, dan itu adalah atas izin Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan orang yang pakar Quran, orang yang membaca Quran, diumpamakan sebagai keluarganya Allah, karena begitu mulia dan dekat derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan adanya nuzulul Quran setiap tahun, entah tanggal 15, 17, tidak penting tanggal tersebut. Yang penting adalah kita mensyiarkan Quran, kita bersemangat menunaikan hak Quran, menjunjung tinggi adab-adab ketika memperlakukan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan Allah Ta'ala ahli taqwa dan ahli Quran, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian. Itu yang bisa disampaikan. Sebetulnya masih panjang lagi, tapi muqaddimah. Kalau semuanya dikeluarin, materi saya habis nanti. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Kesalahannya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.